Chucky got the sounds, bitch. Nah, halo semuanya. Ketemu lagi sama gue di sini. Ya, jadi di video kali ini kalian bisa lihat di depan gue ini ada Kawasaki ZX6R atau 636 sih? 6R ya. Ya, sebutnya Kawasaki ZX6R. Kalian tahu lah punyanya siapa ya? Itu dia yang punyanya di sana pakai motor gue. Ya, ini Kawasaki ZX6R punyanya Harald. Banyak yang DM juga, "Bang, review lah si Niku lah, Bang. Bikinlah video 636-nya Harald." Oke, jadi di video kali ini gue dikasih kesempatan sama Harald buat nge-record motornya dia. Oke, jadi kita bakal ngebahas modifannya apa aja sih yang ada di motor ini. Kita mulai dari bagian atas ini. Motor ini windshield-nya sih masih standar ya, masih warna putih, belum yang smoke atau gelap gitu. Terus juga spionnya ini udah diganti, punya ZX10R. Ya, jadi kalau punya dia tuh sebelumnya tuh dia nggak ada lampu sennya gini, guys. Nah, cuman ini lampu sennya nggak hidup. Oke, kita jalan ke bawah sini. Ini udah diganti pakai karbon di Daichi Motoshop. Nama bengkelnya atau mereknya nggak tahu gua. Terus velg udah jelas dia pakai OZ. Terus pakai Rosso 3 juga bannya. Ini ukuran 120 nih. Terus di sebelah kiri kanannya ini kita bisa lihat ya, ini udah ada semacam winglet gitu. Oke, kita merembet ke sebelah kanan. Ini dia udah pakai frame slider mereknya Evotech. Udah pakai GB Racing Engine Guard. Dan knalpotnya dia udah pakai Austin Racing nih, guys. Ini titanium full system. Suaranya menggelegar banget gitu. Terus selang rem udah pada diganti pakai Hell depan belakang. Cuman remnya masih pada merek Wafer ya, Nissan. Terus ya, ban belakangnya juga dia pakai Rosso 3. Ukurannya nih 190/55 ya. Ya, 190/55. Terus lampu belakangnya juga pakai 3-in-1. Jadi biar lebih ramping ya. Ini udah termasuk lampu sen, lampu rem semuanya udah di situ. Oke, kita ke bagian atas sini. Ini udah pakai Domino hand grip-nya. Pengereman udah pakai RCS Cosaccorta. Tabung rem udah diganti. Ini ada phone holder ram mount. Ini udah pakai Ohlins steering damper. Udah sih kayaknya itu sama Akosato. Ya, sama Akosato sama handguardnya ini pakai Lightech atau apa sih? Gak tau deh gue. Pokoknya branded semua deh di motornya dia. Oke, jadi sambil jalan kita coba-coba motornya Harald ya. Kalau banyak banget yang nge-DM gue. Terus ini juga fuel cap udah diganti Lightech ya. Jadi dia nggak perlu pakai kuncing atau perlu pakai apa, tinggal diputar aja. Ini belum rapat abis diisi bensinnya. Oke, kita hidupin ya. Widih, speedometer keren banget sih. Dia sama sih modelan sama kayak yang sebelumnya ya. Dia ada analog, ada digitalnya juga. Terus ini ada, ya lumayan lengkap ini. Ada indikator bensinnya yang kemarin kayaknya belum ada deh. Nah, ini lengkap deh. Ada quick shift-nya di Kawasaki 636 ini baru. Ada quick shift-nya yang terbaru ini. Terus ini ada powernya, KTRC, saudara. Ya, lumayan lengkap lah ini motor. Oke, kita hidupin ya. Kalau kalian penasaran nih suara Austin Racing-nya nih. Woi, gede banget sih, parah. Oke lah, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya hari ini di San Mori, guys. Cuman gue gagal nge-record karena gue malas aja. Ya, Rod. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi dia nih quick shift-nya udah bawaan dari pabrikannya ya. Jadi dia nggak nambah. Tapi ini perpindahnya tuh mulus banget gitu. Tuh. Kalau di MT gue tuh kan gue nambah. Jadi kayak rada lebih nyentak aja gitu loh. Posisi mengendarainya ya sama ya kayak 636-nya Harald yang dulu. Ya nggak terlalu beda banget lah. Cuman dia modelannya kayak lebih banyak yang lancip aja gitu daripada 636 yang lama. Yang lama tuh kayak banyakan cembung-cembungnya gitu.
lembung sih, kayak apa ya, bulat-bulat gitulah. Woi, mantul. Cuman harap doang motor 636 ini masih baru, udah dimodifnya head-on. Oke. Jadi gue cuman mau muntar, ini kan dari Pondok Indah, habis nongkrong di Niko tadi, palingan kita ke Sensi, TVRI, baru Sensi lagi. Oke, jadi seperti itu guys. Kalau buat ngerem nih lumayan pakem juga ya, walaupun ini udah pakai Brembo RCS Cosa Corta. Ya mantep lah, suaranya nyaring banget, housing racingnya ini enak. Ntar ini ada truk. Jadi gue biasa tuh kalau pakai motor yang udah ada quick shift ya gitu ya. Jadi kalau gigi 1 ke 2 tuh gue mesti pakai kopling dulu. Baru 3, 4, 5, 6 nya baru pakai yang biasa. Nah, tapi motor ini juga ada fitur barunya lagi, ini ada lampu hazardnya ya. Kayaknya yang JTX6R yang lama tuh kayaknya masih belum deh. Yang kayak punya Harrod sebelumnya ini kayak belum ada. Sekarang udah ada gitu. Modifannya Harrodnya simpel tapi keren gitu loh. Kayak kita kanan aja. Jadi tuh sekarang nih udah jam berapa sih? Oh, udah mau jam 10 kurang. Jadi kita udah muter-muter juga sih, lumayan jauh juga, keliling-keliling doang. Soalnya bingung juga mau kemana, kemana-mana sekarang tuh macet gitu loh guys. Oh iya, sama ini lampu depannya nih, gue juga suka ya, kayak ZX25R. Cuman ya lampu udah LED, udah mantep lah. Kalau yang sebelumnya itu kan masih HID ya, HID, sorry masih halogen, dia bulat gitu. Oh mantap, quick shiftnya ini lembut banget sih, parah. Nah kita lurusan dikit deh. Wah, kill time nya tuh cepet banget, nggak kayak dulu tuh gue nyoba apa ya, Hilltech di motor siapa gitu, itu kayak baru ganti, itu kan lama tuh kill time nya. Tapi ini enak banget jujur. Oke, kita ngiri, kita ngarah-ngarah ke Sensi. Ini riding mode nya ini ada yang F, M, sama L ya. Jadi L itu stop gua low, M itu medium, F itu full ya. Terus ini juga udah ada temperatur panas mesin, cuman dia pakai bar ya, bukan pakai apa namanya, bukan pakai angka. Enak banget. Quick shift-nya ini lembut banget sih, gua nggak bohong. Oh iya, BTW hari ini yang riding tuh ramai sekali gitu. Apa namanya? Banyak banget yang riding. Oke, kita muter-muter TVRI ya. Astaga, wili-wili dong dia. Sumpah sih, perpindahannya tuh mulus banget. Ya, upgrade-annya banyak sih ya, dari Kawasaki 636 yang lama sama yang sekarang nih banyak banget perubahan juga. Coba ya narik dikit deh. Gila. Enak banget cuy. Dan speedometernya ini menurut gue lebih lengkap lagi daripada yang lama. Jadi informasi-informasinya lengkap lah, nunjukin ini, nunjukin itu.
hari Minggu ini lumayan padat juga sih yang riding. Oh my god, sama yang olahraga pun rame gitu. Tapi motor Harold nih, dia pakai winglet nih, jadi kayak kelihatan lebih padat aja gitu. Mantap. Mereknya Puig lagi kan. Cuman kayak motor-motor zaman sekarang tuh udah banyak sih yang masang-masang kayak gituan. Kalau MT ada wingletnya, gue juga pasang deh. Tapi buat apaan aja. Oke, ini kita putar balik di bawah terowongan. Sumpah, ini rame sekali kawan. Jadi kita ini cuma berempat sebenarnya. Satu sama temannya Harold nih, sama satu lagi si Fadil Iqbal nih. Gilo banget denger suaranya. Mantap. Harold pilih ya kerjanya. Ini rame sekali loh. Set deh. Gila Harald. Cuman gak apa-apa lah, gue percaya sama dia, udah jago wheelie loh. Jadi gue gak perlu panik. Oke, sekarang kita otw ke Sensi aja. Oke, so far sih enak sih motornya. Iyalah masih baru. Dia ngambil dari baru nih pertama kali. Jadi seperti itu guys. Jadi sebelumnya nih motor itu pernah dididik di deka lama dia warna abu-abu gitu. Cuma sekarang udah pada dicopotin. Mungkin dia udah bosan lah daripada di repaint-repaint kan, mending ditutup pakai decal. Cuman kalau JTX motor apa Kawasaki lah ya. Gue senangnya warnanya hijau gitu. Ya, halo. Kayak lebih mantap aja. Oke, kita jalan lagi. Sumpah enak banget. Wah, main sama Quicksilver sih, empuk banget ini. Lembut banget. Sama dia tuh gak nyentak gitu loh. Ah, enak banget. Oke, sekarang kita otw ke Sensi. Si Harold mau foto-foto dulu nih. Habis itu cabut deh. Ah, kayak ini motornya rada PR ya, soalnya motor fairing. Gua lupa kalau ini tuh hidup apa namanya, KTRC nya terus nih. BTW, mana Harold dan lain-lain ya? Kok dia nggak ada? Sip! Nah, taruh sini aja dah, bodo amat. Mantap, mantap. Oke nih, gue turun biar kalian bisa lihat lagi ya. Ya, jadi seperti inilah guys motornya. Dia shocknya tuh masih belum diganti ya. Dia masih pakai yang standar. Terus, oh iya, ini dia baru ganti rantai nih, pakai EK chain ya. Nggak baru sih, udah lama sih sebenarnya. Ya jadi seperti itu. Ini spakbor dia copot biar kelihatan lebih apa ya, lebih seksi gitu. Mantap lah. Oh iya tuh kan, handguardnya mereknya karbon guys. Jadi dia pakai karbon di kiri kanan. Ya mantap lah. Jadi kayaknya seperti itu guys. Kayaknya udah semua modifonnya gue sebutin. Gue review juga udah. Ya udah sih, kayaknya sampai sini aja dulu video nyobain motornya Harold. Seperti biasa kalian jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel gue. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar kalian tahu kalau ada video terbaru lagi. Sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya. Bye bye.